Susah kita merawat dia tu. Dia istirahat saja lah ni. Kalau ranjang tu kayak mana? Kan? Kalau ranjang tu dia, kalau dia tak naik ke ranjang, naik sendiri. Naik sendiri ya? Dia tinggi juga tu. Dia pacak naik. Oh. Kalau kita minta naik, bisa? Tak pacak. Oh. Bisa kalau kita yang suruh. Mau kalau dia, dia, dia maunya dewek. Ini juga duduk sendiri. Jadi kalau duduk di sini dia tiap siang hari-harinya tetap duduk di sini. Nanti dia petang turun mandi. Pagi juga turun mandi dia macam itu. Sekarang umurnya berapa? 20. 20. Tak keluar dek. Tak mau. Macam itulah. Oh, tak keluar pergi? Tak. Dia makan saja. Kalau makannya Pak dia ayam panggang setiap malam Jumat, malam Senin. Dua kali lah. Sasana sama dia. Iya. Sana namanya tuh bukan kita yang kasih, dia yang minta sendiri. Tapi melalui orang kerasukan kan istilahnya macam-macam adik kerasukan. Cakap, tapi yang merasuki kakek kami yang zaman dulu kan yang merasuki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia cakap di sini satu tempat yang agak ganjil. Seorang ibu telah melahirkan anak yang kembarnya satu ekor buaya, satu ekor manusia. Di sinilah yang terlihat ini adalah tempat yang mana kelahiran ibunya, yang mana si boya ini namanya Hasanah. Inilah anugerah Allah SWT kepada ibu ini. Cuma tuan tengok kepada kepada boya ini. Kalau dia datang malam Senin, datang sekejap dia hilang lagi kan. Rupanya dia di alam dia di sekolah. Ini macam ini tak ada lah. Tak ada. Oh. Ini adanya ini tahun 2000 tu lah anak dia naik ke rumah dia cium bapak. Boleh-boleh pegang ni? Boleh pegang? Ya, baru pulang. Ini boleh pegang ni? Boleh pak. Boleh. Cuma yang tak boleh ini kan muka ke sini. Ini ibu suruh mandi dia? Dia mandi sendiri. Dia mandi sendiri, Pak. Inilah sang boya, inilah ibunya. Nah, kalau melahirkan tu dia ni hilang. Ini ibunya yang melahirkan boya ini. Ya, kalau dalam mimpi kita normal. Tapi yang kenyataan bisa dilihat orang pendarahan. Orang yang tak ada. Dia ini lahirnya malam Minggu, jam 1 malam. Si adiknya malam Rabu. Dia lahir... satu malam. Maknanya pukul 1 malam dia lahir. Iaitu 25 Safar 14.10. Kita sendiri kan merasakan beda. 6 Juni, 6 Jun 1991 dia lahir. Ini. Inilah nama dia Nur Hasanah. Nama Nur Hasanah. Ini. Tak bisa melihat kalau orang lain. Kalau kami melihat ibu nak. Ya. Yes. Wallahu keluarga kami bisa melihat cuma orang lain tak bisa melihat. Lihat macam mana Bu? Masih bisa melihat Pak. Dia tak duduk sini. Dia tak ada dalam rumah belajar. Dia pergi belajar. Dia baru balik ni. Baru baliknya tahun 2000. 2000 baru pergi belajar. Belajar katanya di Kalimantan belajar. Kan kemarin udah nikah jadi udah hamil. Sudah melahirkan. Anaknya? Anaknya perempuan tapi sekarang tu semacam dia dulu juga tak bisa dilihat orang. Kalau lebih sama, cantik kulitnya. Kalau sama kita-kita kadang-kadang kita lihat. Tapi kadang-kadang tak juga setiap mana dah. Kawin dengan ular. Anaknya? Anaknya biasalah macam keadaan semirip kayak dia tapi bukan. Di mana sekarang Bu? Ada, tapi kadang-kadang kita bisa lihat kadang-kadang. Dia masih gaya. Tapi kalau dia anaknya rupanya bagaimana? Kalau rupanya semirip kayak dia tapi bukan bentuk buaya bukan, tapi bentuknya macam inilah tapi lain buaya. Dari ekornya ke sana tuh merah kayak cabai merah. Oh iya. Ibu pernah enggak anaknya ke sini? Ada. Enggak kalau macam kami orang biasa enggak nampak ya? Enggak nampak. Mungkin macam lah, dua kali kami dinampakkannya. Nah, kita bawa macam ini tak ada tanda. Suami dia kerja apa, Bu? Suami dia? Guru agama tapi orang alam dia. Alam dia. Guru agama di alam dia. Ini Nurul Hasanah suaminya ular di Kalimantan, Bu ya? Iya. Di Kalimantan. Jadi suaminya ini namanya apa, Bu? Haji Basir. Haji Basir. Dia jenis Basir. Ular. Haji Basir. Sekarang dia guru agama di Kalimantan di alam dia, alam jin sana. Dia telah berkahwin dengan Nurul Hasanah ini, iya. Yang rupanya boya ini dalam mereka anak. Namanya apa anaknya? Anaknya nama apa? Anaknya nama Nur Surat Nijaya. Anaknya. Kalau ini sekarang anaknya umur berapa, Bu? Umur
berapa? Setahun 7 bulan. Umurnya 1 tahun 7 bulan. Anak Nur Hasanah ini. Inilah anugerah Allah. Ini foto ranjangnya, Dek. Waktu ada acara pernikahan kemarin, foto ranjangnya. Ini yang banyak ini kan seanu adat kemarin. Oh. Adat pacarannya kemarin. Tapi kulitnya putih. Macam itulah. Inilah hantarannya. Lama masa kahwin dulu. Masa kahwin. Tengok habis. Habis tu dengan suaminya, dengan menantu ibu, ibu selalu cak omong dengan dia. Dalam mimpi itulah, Pak. Kenyataan tak ada. Orang bilang ular, kami tak katakan ular. Sebenarnya kami tak pernah melihat ular. Iya, iya. Oh, datang. Cuma orang manusia lah. Cuma kalau kita melihat dalam mimpi kan manusia biasa. Tak ada cakap ular. Cuma itu hanya omongan orang aja kan. Dia pergi belajar agama lah ini. Jadi 10 tahun yang lalu dah ada dengan kita tuh, dia belajar katanya di Kalimantan di Martapura. Kapan dia ada, ibu? Ibu ada. Baru tahun 2000 dia balik. Tahun 2000 dia balik. Tahun 2000 bulan 8 tanggal 16 jam 3 sore tuh saya gendong bawa pulang. Gendong di mana, Bu? Ceritanya sewaktu zaman itu kami ini hari-harinya cari ikan, Pak. Cari ikan. Ya. Jadi dia nak pulang dengan ibu tuh, dia cakap, "Bu, aku minta rawat kayak si adiknya dalam rumah." Jadi saya tanya, "Kalau kamu pulang ke dunia mama, kamu wujudnya apa, buaya?" bilang dia kan. "Nah, kalau kamu wujud buaya," bilang saya, "kan masuknya ke pekarangan ikan bapak, tak mungkin aku nangkap di sungai luas." Itu maka dia ada di dalam pekarangan ikan bapak itu kan. Masuk ke sangkar. Kalau orang kita sini bilang hempang, yang ngandang-ngandang anak sungai itu kayak jaring. Hempang, hempangan. Kalau orang sekarang bilang belat. Belat. Ini mata dia ibu selalu cuci kan? Tak pernah, Pak. Di sendiri. Tak pernah. Mandi semua. Dia kalau malam Jumat, malam Senin dia mandi kembang, Pak. Mandi kembang. Kita taruh baik kembang situ sebanyak-banyaknya. Dia minta, kalau permintaan dia, kalau kita bisa carikan 40 macam kembang bunga. Kalau tak bisa, kita 3 macam kembang boleh. Mandi bunga. Terus setiap malam Jumat, malam Senin. Dia turun sendiri? Iya. Mantu pun tak payah kita angkat, Pak, dia turun sendiri. Cuma kalau naik ke atas, selama kemarinnya, baru-baru punya kami punya, itu tuh dari kayu, Pak. Ini yang gantikan DPR dari Riau tuh. Gantikannya dengan keramik tuh. Kalau mandi dulu kami papan, kalau lagi papan dulu dia turun naik sendiri. Sekarang cuma dia pandai turun, kalau naik dia susah. Okay, bila dia mau naik itu ibu semua ambil kain lap lah semua dah. Habis. Dia kering sendiri. Sendiri. Di ini soalnya kulit, Pak, bukan sisik. Jadi tak ada mandi. Bukan sisik. Okey, ini baca cakap ni. Jadi tak masuk ini kan air. Baca kulit kita. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ini tengok kering. Ini seekor buaya ini sebenarnya ialah bukan buaya, tapi adalah Nurul Hasanah. Dimana oleh ibunya. Jadi ini kulitnya bukan bersisik. Kulitnya adalah kulit yang licin, tidak lekat air. Inilah anugerah Allah kepada ibu ini. Jadi Nurul Hasanah ini telah pun berkahwin dengan seorang lelaki yang bangsa jin juga, jin ular. Jadi ini diberi Allah Taala sebagai menunjuk kebesaran Allah kepada kita. Maksudnya ia adalah buaya, tapi bukan buaya sebenar yang kita tengok. Buaya ini buaya yang licin kulitnya. Cuba tengok kulit ini licin. Lembut. Dan dia hidup ni. Hidup ni, Hani. Nampak, Masya Allah. Ini kulit, kulit bukan sisik. Coba pegang kepala dia. Tengok sana. Ha? Tuh. Mungkin yang dipegang. Macam adikmu kan? Pada pagi, pegang kepala ujung. Rasanah, maaf ya Rasanah ya. Kita mau balik ke Malaysia, mau tunjuk sama Malaysia sana. Abi ini ayah. Itu bapak dekat. Ya, assalamualaikum. Abi dari Malaysia. Nah, mau melihat ini dengan pun ada kaget juga. Jadi kami datang ke kursa Allah SWT. Ini bapaknya. Nama bapak? Muhammad. Ini bapaknya Muhammad? Aini. Muhammad Aini, inilah anaknya yang lahir kembar sama dengan anak laki-laki nama bapak? Mas Roni. Jadi bapak ini inilah anaknya yang umurnya 20 tahun. Ininya wanita. Ini wanita. Yang Mas Roni laki-laki adiknya. Kemanya laki-laki. Inilah kelebihan Allah bagi pada bapak ini. Allah kasih kepada bapak ini. Ujian bagi kami, Pak. Ujian bagi bapak ini. Tapi bapak redha kan? Alhamdulillah.
dengan Allah buat ini. Namanya sudah cobaan kita di Tuhan yang menentukan sudah. Medikasi sekarang. Ya, terima adanya kan gitu. Mungkin itu sudah dari gila. Itunya dulunya sudah Tuhan yang menentukan garisan kita mungkin. Bapak duduk sini. Kan sudah punya wujud anak kayak gini kan ya. Bapak kita, Bapak duduk sini Pak, menggambar mau kita balik Malaysia ini. Mau cakap mau ke. Cakap. Pak cakap sedikit kelebihan ya. Bagaimana ini Allah beri. Itulah nampaknya selama dari tahun 2000 yang netap di rumah ini. Ya nampaknya tuh itulah yang sering dikunjungi orang kan, setiap harinya tuh ada bayi tamu ya, dari mana aja nampaknya dikatakan seluruh kampung tuh sudah ada yang berkunjung ke sini kan gitulah. Orang-orang bule dari Irian. Ya nampaknya dari tahun 2007 kemarin itu Ibu Jaksa Agung juga pernah juga berkunjung ke sini kan. Bapak cerita sejarah di asal bagaimana jadinya anak ini buaya. Itulah sejarahnya, memang ini panjang ceritanya. Sedikit-sedikit sudah mendengarkan. Itu kami itu ceritanya, itulah mungkin sudah dari datuk zaman dulu sudah digariskan kayak ini, memang ada sejarah keturunan ceritanya. Jadi kami nikah 6 bulan, ceritanya dulu saya lumpuh, enggak bisa jalan 3 bulan, enggak bisa jalan. Nah, jadi waktu saya lumpuh itu yang keturunan itu dia mau minta saya mau dipinjam, mau dibawa ke alam dia sama keturunan. Sebab yang keturunan kami itu yang wujud ini sudah turun ke sungai, jadi yang wujud orang juga sudah meninggal, namanya sudah keturunan ke kami kan gitu. Jadi orang tua saya tadi, ya namanya anak, tidak boleh ya kan. Saya sampai diubat sama orang itu, orang tua itu. Waktu mengubat itulah dia rupanya dia ada izin. Tapi dia ada perjanjian sama keturunan itu. Kalau anak saya ada izin dipinjam waktu mandikan saya mengubat saya tadi kan. Kecuali nanti kalau dia sembuh punya keturunan itu serah dia. Kebetulan saya tadi diubat sama orang tua ya, guyur sehat. 20 tahunan kami nikah, sudah ada anak yang lain. Nah di situ ibu sudah tahun 85 kami merantau daerah Jambi. Pertama kami di Tempino, 1 tahun di Nagasari. Tahun 86 pindah lagi ke daerah Bejulincir, Desa Sukajaya masuk ke dalam simpang gurun namanya. Nah di situ kami yang lama, dari 86 sampai akhir 92. Jadi itulah tahun 91 ibu telah hamil. Kami 3 bulan ibu datang yang keturunan itu nuntut janji. Itu janji ya? Iya, katanya sekarang kamu hamil, nanti kalau cewek saya bawa, kalau cowok ingonlah kamu. Dalam mimpi ibu, ya namanya mimpi dan dipedulikan. Sekali itu tadi ibu hamil 5 bulan besar. Besar itu macam keadaan 10 bulan, hamil 5 bulan tadi. Jadi kami khawatir penyakit, kami bawalah dulu periksa di Tempino. Sekali diperiksa itu ditanya, sudah selesai, ini yang sebenarnya normal, yang cuman kembar dia bilang kan. Kembar dia. Ya sudah lah, pikir saya memang sudah garisan kita punya anak kembar. Ya pulang. Dari hamil 5 bulan ibu sudah tidak kuat lagi. Makan disiapkan, mandi disiapkan. Nah, periksa lagi lah di bidan lain. Ternyata ya dibilang kayak gitu juga. Allah. 2-3 kali periksa bidan kampung. Ternyata dibilang begitu. Benar ada 2. Ya memang kembar dia. Kembar dia. Nah, hamil 11 bulan, 3 hari tanda melahirkan ibu tidur malam itulah mimpi melahirkan. Di melahirkan tuh perasaan ibu ya bayinya nangis, bidannya ada, tapi sadar itu malam darah yang banjir, orang yang enggak ada. Darahnya keluar? Nah, macam mana melahirkan itu? Melahirkan anak, tapi orang enggak ada. Orangnya enggak ada. Masya Allah. Biasanya kan waktu hamil memang dipegang kayak gini terasa dua rasanya kan. Nah, jadi 3 hari ibu pendarahan baru lahir adik kembarnya itu. Jadi namanya dia hilang, tidak kami hiraukan. Jadi sudah. Sudah hilang, dia pergi. Iya, sudah kan tidak ada lagi. Namanya hanya dalam mimpi aja melahirkan tadi kan. Dalam mimpi darah yang banjir. Nah, jadi sudah lahir adiknya, sudah sehat ibu. Ya cukuran, bikin nama adiknya tadi kan. Cukur rambutnya? Tidak. Apa kata orang tuh selamatan bikin nama adiknya tadi. Bikin nama adik dia ini. Nah, iya, adik kembarnya tadi. Kebetulan sudah 3 hari adik kami bikin nama. Jadi saya tadi jemput bidan lagi mau ngurut ibu. Bidan berangkat, maksudnya mau ngurut ibu tadi
supaya apa kan nanti itu. Jadi rupanya bidan itu yang kemasukan lagi. Kemasukan itulah bilangkan sayang dia hadir. Nah, saya ngapulah. Nah, kamu ini katanya pura-pura enggak tahu. Lah, tasnya ngapo? Kan kamu katanya waktu hamilnya tahu, katanya kan waktu lahirnya tahu. Tasnya ngapo? Kan katanya ini cuman anak kamu yang lahir hilang itu cuman hilang dari pandangan mata kamu, dia ada. Dia ada. Nah, itulah disuruhnya rawat. Saya jawab, kata saya macam mana merawatnya orang yang enggak kelihatan. Bilang cara merawatnya ini cuman disiapkan sajen. Bubur merah, bubur putih, dibaca doa selamat, panggil aja nama dia. Saya tanya namanya siapa. Di waktu itu cuman disuruh ambil dari cahaya nur. Nah, jadi cuman namanya ini katanya adiknya disaksikan ke orang banyak, bikin namanya macam itu juga. Jadi saya tadi yang ngundang orang lagi, belanja lagi selamatan. Nah, waktu selamatan itulah disaksikan waktu nyelamat dia tadi, ditambah sama neneknya Hasanah, maka bernama itu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Jadi nanti katanya sudah kamu kasih ini nama, nanti dia pulang. Cuman pulangnya wujudnya, wujud dia nanti datangnya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Lah kata saya macam mana saya mau kenal sama anak saya kalau wujudnya datang berubah-ubah. Dia bilang pertandaannya biar wujud yang ganas dia jinak. Kebetulan 3 hari sudah kasih nama, itu pulangnya pertama dia wujudnya ular juga. Ular? Iya. Taunya ada di bawah bantal kita melingkar tidurnya. Ular. Ular tadi sebesar inilah. Nanti di samping adiknya tidur, kadang di buayan adiknya. Sudah kebetulan tadi 6 bulan di rumah kayak gitu. Tahun akhir tahun 92 memang kami sudah mau pindah lagi ke Tongkar Ulu. Nah, dia sudah hilang duluan ular itu. Setengah bulan kami di sana baru dia pulang. Itu dia pulang itu cuma enggak mau netap lagi. Nah, hilang pergi jalan 10 tahun. Oke, entah 2 bulan, 3 bulan, ada setengah tahun, ada setengah tahun. Nah, dia setahun gitu. Dan dia enggak tahunya nanti malam Jumat ada di kadang di badan adiknya, kadang dibuat keperanjangnya kayak gini. Jadi jalannya 10 tahun, tahun 2000, satu tahun itu sering pula orang kesurupan lagi. Nah, itu dia nih mau minta rawat di rumah lagi. Nah, itulah terakhir ibu dapat mimpi bulan 8 tanggal 16 Agustus. Mak katanya saya mau ikut pulang ke dunia mama. Jadi kata ibu kalau kamu pulang ke dunia mama, wujud apa buaya? Buaya. Jadi kata ibu kalau wujud buaya, tidak mungkin mama ngambil di sungai yang lepas kayak gitu. Iya, masuklah dalam pekarangan mama, bapak kamu. Itu kebetulan cari ikan tadi kan. Itulah dia masuk dalam pekarangan tadi. Cuman sebesar inilah dulu. Kecil besar ini. Yang digambar ujung itu ya? Digambar si Acium itu. Jadi sedang di pekarangan itu dia muncung itu mangap. Mangap itu apa? Buka mulutnya itu. Dia buka itu? Nah, iya. Jadi saya tadi ngeri. Kalau iya anak, kalau bukan kita kan kalau ngambil yang di sungai kan nanti kan dia marah gitu. Bener. Kita takut. Jadi anak saya yang nomor 2 itu dia masih bujangan. Itu apa Pak? Katanya, wah anak buaya En, namanya En. Dia langsung jawab, itu adik Pak. Bawa pulang katanya. Nah kita sih ya, kalau bukan kita kerja di sungai nanti induknya marah anaknya diambil. Ah betul, ya. Induk dia marah. Ibu yang dapat mimpi nggak cerita sama kita kan gitu. Jadi saya tadi ya masih takut anak tadi mau kepingin bawa pulang. Saya dekati ya diam aja dia muncung yang buka tadi. Jadi saya tadi masih ragu tadi muncung yang mangap itu saya yang buka tadi saya cengkam kuat gitu. Saya pegang. Saya angkat itu dia jerit manggil mak 3 kali. Panggil mak gitu kan 3 kali. Iya. Masyaallah. Saya ngucap astagfirullah. Ibu pun sampai latah ibu mikir juga waktu itu. Kata ibu kan ngapa buaya manggil mama En? Anak saya tadi kata anak saya mak sadar mak inilah adik yang enggak ada kemarin. Jadi baru dia ingat dia nyuruh pulang tadi. Nah, itulah saya masuk dalam perahu. Ya diam kayak itulah di perahu enggak diikat-ikat. Ya sampailah dibawa pulang itu. Sampailah sekarang pernah diikat. Bilang dia pergi belajar di mana Pak? Nah itu tadi sudah waktu itu tadi dilamar suaminya tadi. Jadi suaminya itu telah sudah 5 tahun orang Teluk Nila itu punya anak 5 itu. Cewek itu macam mana orang gila itu. Kalau dipinjamnya itu kalau orang main ikel itu main guli katanya kan. Dia ikut juga sama anak-anak ini kan. Dia punya anak satu. Nanti orang manjat pohon, dia ikut manjat pohon, orang mandi di sungai ikut juga. Ini. Enggak yang
calon suami ya, tadi. Calon suami itu iya. Jadi sudah umur sudah dewasa tadi itu setahun tuh sering dia mau minta lamar ke sini, mau minta datang kan. Suami itu yeah. Rupa apa, Pak? Suaminya tuh kalau zaman dulu ceritanya ya wujudnya ular. Katanya kan gitu. Tapi sudah dia menghilang sampai sekarang enggak pernah lagi katanya dia pulang wujud ular itu. Cuman dia sering minjem raga orang itu aja. Orang tuh kemasukan dari dia tadi kan. Kesurupan. Nah, jadi sudah puas dan minta datangkan ke sini, ya datanglah orang itu kan. Melamar itu langsung masukan lagi dari calonnya tuh. Sekarang dia sudah lamar, sudah kawin kan? Sudah kawin. Jadi itu waktu melamar kami tanya ini, terus dia kan ini dari mana? Katanya dari Kalimantan. Ya, itu ragunya kan, dia kamu ini gimana pernah sama Sinor katanya kan? Kan si Norne dulu kan enggak netap di rumah, jalan 10 tahun. Nah, si Norne katanya di sana juga, dalam lingkungan di Matapura. Kami sama-sama sekolah di SD, katanya sampai dari SD katanya tahun 2000 tamat sekolah si Nor, iyalah pulang ke kami itulah pisahnya karena saya pun pergi haji dia bilang. Balik dari haji tadi dia nyusul ke sini. Nah, itulah sering minta lamar tadi. Nah, itulah tahunnya dulu cara dia melamarnya, cara adatnya, cara nikahkannya dikasih tahu kan sudah tahu cara-cara tadi sampai diadakan waktu. Jadi namanya dia melewati orang kesurupan nikah tadi, jadi mungkin yang itu tadi waktu dia melamar orang namanya orang kesurupan kan, orang satu orang yang dengar tadi mungkin ceritalah nyebar ke lain. Jadi kadang mobil satu mobil, kadang dua. Kabarnya Pak Sinor tunangan, mau tak maulah kita ceritakan keadaannya kayak gitu. Macam mana Pak, bisa dilihat nanti pengantinnya? Maaf, sudah kami juga tanya, masih kan tidak bisa dilihat. Cuman kata saya kan macam yang mungkin yang bisa dilihat nanti cuma adat. Nah, karena saya tanya adat itu dipintanya. Nah, yang dipinta adat tuh kata orang apa? Dipintanya itu kata saya cuma adatnya kuyah 40 macam. Itu tahta kerajaan singgasana 7 tingkat. Nah, kembangnya nanti kembang Jenor 6. Itu dikasih taunya di depan ranjang 2, di depan tahta 2, di depan mandinya nih 2 taruhnya kembang Jenornya. Nah, bikin kuyah 40 macam itu dari Jumat sampai ke Jumat. Karena katanya tamu kami berdatangan cuman orang yang udah nengok. Nah, disitulah dulu tahunnya. Waktu nikah jamnya saya tanya kan macam mana ini nikahnya. Saya tanya dari mana kawakitnya, katanya dari alam kami. Macam mana kata saya mewalikan enggak melihat sama kawakitnya. Nah, cuman katanya Bapak jamnya baik kami tentukan, harinya kami tentukan. Itulah ditentunya kemarin tentunya kan hari Senin jam 2 siang nanti Bapak siapkan karpet di dalam kamar. Bapak duduk situ, itu katanya kawakit dari alam kami sudah hadir, saksinya dari membawa suaminya itu sudah hadir. Nanti Bapak sudah duduk di dalam situ, ya walikanlah macam mana anak yang biasa macam itu lah mewalikannya. Nah, saya macam mana saya enggak lihat. Nah, cuman katanya itulah lihat Bapak dalam hati ngomongnya kami sudah tahu. Macam itulah yang sekarang ini Bapak boleh tutur dengan dia, boleh omongan dengan anak ini. Cakap ni kami datang daripada jauh Mozara, bolehkah dia goyang-goyang badan sikit gerakkah, boleh? Bisa. Tapi masa Bapak bercakap tadi gitu Pak, jarang dia mau kayak gitu. Kalau dia jadi agak ekor sikit kah? Tidak ada ya? Bapak ni dia kena bersangkutan dengan Syekh Abdul Rahman tu kan Pak? Anda dekat kecil. Syekh apa? Abdul Rahman. Cik Abdul Rahman? Kek Abdul Rahman. Bapak, apa hubungannya dengan Syekh Abdul Rahman, Pak? Masih ada lah, sambutan. Bapak, berdekat.